Wilayah Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan pada masa pandemi COVID-19, warganya tidak ada yang terpapar dan bertahan di zona hijau. Sinergitas antara pihak pemerintah kelurahan bersama para lembaga 16 RT dan 91 RW, termasuk kerjasama dengan institusi kepolisian, Aibtu Kiki Rahmat sebagai Babin Kamtibnas, dan dari TNI AD Serda Agus Julianto, serta termasuk tim penanganan COVID-19 dari beberapa unsur masyarakat dan lembaga berhasil dalam memberikan sosialisasi dan edukasi terhadap warga binaannya agar warga penduduk tetap patuh terhadap protokol kesehatan. Neneng Martoah, SIPMSI sebagai Kepala Kelurahan Utama sekaligus Ketua Penanganan COVID-19 di wilayah tersebut memaparkan kepada awak media. Alhamdulillah, Kelurahan Utama terdiri dari 16 RW dan 91 RT sampai sejauh ini sudah masuk zona hijau. Karena ini merupakan salah satu upaya di dalam kegiatan PPKMBM bersama-sama dengan seluruh anggota Satgas COVID-19 Kelurahan Utama terus-menerus melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap warga masyarakat untuk taat terhadap protokol kesehatan terutama untuk 5M. Dan alhamdulillah masyarakatnya juga sangat kooperatif, kemudian juga didukung oleh kepengurusan RT dan RW yang ada di wilayah untuk terus memantau terhadap pelaksanaan protokol kesehatan serta terus memantau juga warga yang keluar masuk daerah wilayah utama untuk memperhatikan dan apabila ada warga yang datang dari luar untuk membawa surat keterangan hasil rapid test, kemudian juga yang keluar terus dipantau. Dan alhamdulillah kita juga telah ada inovasi yang dikeluarkan di wilayah, apabila ada warga yang masuk ke wilayah kita harus mengisi data melalui inovasinya adalah dengan adanya barcode. Kepala Seksi Pemerintahan sekaligus Pelaksana Penanganan COVID-19 Sofwan Kurniawan menghimbau kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Himbauan kami kepada masyarakat untuk tetap menjaga, apalagi sekarang Kelurahan Utama sudah masuk ke zona hijau, harus bisa dipertahankan, jangan sampai lalai untuk melaksanakan protokol kesehatan. Mudah-mudahan di Kelurahan Utama itu tetap menjadi zona hijau sehingga masyarakat dapat melaksanakan kegiatan. Untuk senantiasa mentaati protokol kesehatan. Mentaati protokol kesehatan. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Siapa kita? Utama, utama, utama. Kali dari Kecamatan Cimahi Selatan, Tim Liputan CP Cimahi mengabarkan.